Setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Kenapa, Bu? Orang di belakang itu kok kayak ngikutin gue sama Andin ya? Iya, iya, Pak. Oh, bisa-bisa, Pak. Iya. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Bunga-bunganya bagus deh. Iya. Udaranya juga segar ya. Mas, aku mau bikin mahkota bunga buat Rina, boleh gak? Oh, mungkin cuman perasaan gue aja. Boleh ya, pakai bunga-bunga ini. Kenapa? Mau bikin ini, mahkota bunga buat Rina. Ya udah, Landin. Kamu kan lagi sakit. Udah, gak usah ngambil bunga-bunga kayak gini lah ya. Buat Rena, Mas. Ya udah. Tapi saya ngambil ya, kamu diem di sini. Diem. Bentar. Kunci dulu. Jangan nggak mundur. Udah, bentar. Ya. Bentar. Yang menurut kamu bagus aja ya, Mas? Dia ini bagus warna ungu. Anda anak buahnya Om Irfan kan? Iya. Saya anak buah Pak Irfan. Dan saya dengar kalianlah yang menyebabkan Pak Irfan meninggal dunia. Kalian keterlaluan. Siapa yang bilang sama Anda? Iqbal yang bilang. Halo. Gua dengar kabar bos meninggal. Dan gua juga dengar kalau lu yang perkosa Mbak Jessie. Iya kan? Tega lu ya? Enggak. Itu semua akal-akalnya Aldebaran. Aldebaran sudah cuci otak Jessica. Masa bohong lo? Dia juga yang sudah bunuh Bos Irfan. Dan dia jebloskan gue kesini.
gue gak mungkin berkhianat sama Bos Irfan. Lo tahu sendiri kan, gimana setianya gue sama Bos Irfan. Lo sendiri juga ada waktu Denny Setiano ngaku kalau dia pelakunya. Kenapa sekarang jadi gue? Gue difitnah. Ini semua karena Aldebaran. Anda bodoh percaya sama Iqbal, bodoh! Iqbal itu laki-laki pengecut! Dan sekarang Anda juga mau ikut-ikutan membahayakan keluarga saya, ya? Pa? Papa gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Din? Gak apa-apa. Pa. Saya minta tolong jagain Andin sebentar, Pak, ya. Saya mau bawa ke security. Sini, ikut saya. Papa kok bisa ada di sini? Papa tadi dianterin Mama. Badan Papa gak enak. Terus Papa ke IGD. Terus... Maaf ya, Pak. Suhu badan Bapak udah normal. Bapak udah bisa pulang, tapi setelah infusannya habis ya, Pak. Iya, terima kasih ya, Sus. Sama-sama, Pak. Saya permisi ya, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah, cuma demam biasa. Aku jenguk Andin aja deh, sambil nunggu dijemput Mama. Itu Andin sama Al. Mau kemana mereka? Orang itu ngapain? Kok ngikutin Andin dan Al? Wah, harusnya Papa jangan deket kayak gitu dong, Pak. Kan aku takut Papa kenapa-napa. Papa juga gak mau kalau kamu kenapa-napa. Kenapa sih? Eh. Hah? Aduh, pusing lagi, Pak. Udah, kamu tenang ya. Kita masuk ke dalam ya. Iya. Oke. Oke. Udah, tenang. Kita mutus sebentar ya. Jadi benar, Iqbal yang perkosa Mbak Jessie. Sudah berapa kali saya bilang? Saya punya buktinya. Kalau Iqbal sudah mengakui semua perbuatannya. Kalau Pak Irfan? Om Irfan terkena balok kayu saat melindungi saya dan mama saya dari pembakaran. Setelah dia tahu kebenaran soal Iqbal. Ada apa ini, Pak? Orang ini dengan sengaja ingin mencelakai istri saya, Pak. Bagaimana kejadiannya, Pak? Kok bisa istri Anda mau dicelakai? Dia ingin menusuk istri saya dengan pisau ini. Maafkan kelalaian kami dalam berjaga di sini ya, Pak. Tolong telepon Polsek Praja 5, Pak. Baik, Pak. Jangan sampai lepas, Pak. Iqbal, dia udah nipu gua. Gua enggak akan biarin.